هي مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكر الله صلاة وسلاما على رسول الله أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in at-tabi'un tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah itiba menjalankan ajarannya hingga hari kiamat. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi hadirin semua, yakni tentang masuk surga bersama keluarga dengan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa hafidhah, adkhalahu Allahu jannah wa syafa'ahu fi asharatin min ahli baiti, kulluhum qad istawjaba an-nar." Yang artinya, siapa yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga serta menganugerahinya hak untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah ditetapkan menjadi ahli neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut sudah jelas bahwa Ahlul Quran akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga serta dianugerahinya hak untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah ditetapkan menjadi ahli neraka. Maka daripada itu, hendaklah kita senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran, baik di waktu senang maupun susah, karena apapun yang berada di dalam Al-Quran itu, semuanya adalah benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Yang artinya, itulah kitab Al-Qur'an. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka daripada itu, maka tunggu apa lagi selain bisa masuk surga, mengajak keluarga, memberikan jubah serta mahkota idaman kepada orang tua. Maka hendaklah kita senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, baik di waktu susah maupun senang. Karena membaca Al-Qur'an merupakan cara kita berzikir kepada Allah yang paling baik. Selain itu, Al-Quran juga merupakan asyifa yang berarti obat. Al-Quran merupakan obat bagi berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit fisik, non-fisik, sampai hati. Jadi, untuk para pemuda yang sering galau, sering-seringlah membaca Al-Quran supaya tidak gampang galau lagi. Sekian, kemudian saya mengajak kepada umat muslimin dan muslimat tua dan muda untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maaf apabila ada kesalahan kata yang saya utarakan karena saya ini makhluk kasar bukan makhluk halus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.